Jadi di setiap tampilan Shopee di halaman paling depan, kita bisa menampilkan produk kita secara natural, dan tentunya ini akan menghasilkan traffic yang jauh lebih banyak tidak menggunakan iklan. Oke kawan-kawan, kali ini kita bahas sedikit teknis. Jadi saya harap teman-teman nggak bosan nanti di podcast saya, karena podcast saya juga akan cukup panjang. Di samping itu mungkin saya akan potong beberapa bagian agar lebih cepat saya menyampaikan. Dan di sini saya harap teman-teman sudah terbiasa dengan semua fitur-fitur yang ada di Shopee. Saya tidak akan mengulang dari awal, saya tidak akan memulai dari awal, saya tidak akan bercerita how to. Saya harap di sini semua teman-teman sudah sangat terbiasa dengan fitur-fitur yang ada di Shopee. Oke, kenapa di halaman rekomendasi Shopee itu penting? Jadi ini adalah salah satu bagiannya. Saya bilangnya adalah salah satu. Ada banyak faktor bagaimana user di Shopee itu masuk ke store Anda atau membuka produk yang Anda jual di Shopee store Anda. Jadi ini adalah salah satu. Jadi ada sekian banyak fungsi channel, sekian banyak fungsi fitur-fitur, kemudian optimasi yang mungkin bisa kita lakukan untuk menghasilkan traffic hingga kita bisa mendapatkan exposure yang jauh lebih besar dari pengguna Shopee. Ini sekali lagi saya bilang ini adalah salah satu. Jadi kalau kita lihat di Shopee, ini saya pakai tampilan mobile ya yang saya screenshot. Jadi kalau kebanyakan pengguna Shopee itu pasti menggunakan mobile. Nah, halaman rekomendasi itu posisinya ada di halaman depan. Jadi ketika user itu tidak meloncat ke halaman yang lain. Jadi ketika apps-nya Shopee dibuka, kemudian dia scroll down ke bawah, maka dia akan mendapatkan rekomendasi. Sebenarnya rekomendasi ini bisa in natural, tapi juga bisa kita optimasi. Nah, kali ini kita tidak akan berdebat masalah bagaimana, sebenarnya ini kan jalan natural dan lain-lain. Tidak, tapi kita mencoba bagaimana untuk mengoptimasi apabila produk kita nggak muncul. Nah, nanti kita akan bahas apa kelebihan kalau produk kita tampil di halaman rekomendasi. Apalagi ini sifatnya juga free dan tentunya akan bisa menarik perhatian atau menambah exposure dari produk Anda jauh lebih besar lagi kepada calon customer Anda. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa kita akan bahas masalah disclaimer dari podcast di YouTube channel saya ini. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana algoritma Shopee itu bekerja, termasuk saya. Saya hanya mengkira-kira. Yang bisa saya lakukan adalah membuat perkiraan, membuat estimasi berdasarkan percobaan. Nah, saya tidak peduli dengan orang yang sangat jago ngomongin algoritma Shopee, bla 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 dan lain-lain, saya nggak peduli. Atau Anda mungkin sudah sangat expert di bidang ini, saya juga tidak akan membahas terlalu detail. Saya tidak mau berdebat terlalu panjang, karena mau bagaimanapun yang namanya algoritma Shopee itu hanya Shopee yang akan tahu. Dia tidak akan men-share kepada siapapun. Termasuk algoritma bagaimana Google bisa menampilkan website Anda di halaman pertama mesin mencari. Meskipun banyak sekali ahli SEO, search engine optimization, tapi yang namanya algoritmanya Google itu hanya Google sendiri yang tahu. Termasuk Instagram, bagaimana post feed Anda itu juga bisa trending di Instagram. Termasuk Twitter, bagaimana tweet Anda itu juga bisa naik dan lain-lain. Semua algoritma itu tersembunyi, tidak ada yang pernah tahu. Semua platform tidak akan pernah men-share algoritmanya. Kita hanya melakukan estimasi atau kira-kira atau dengan beberapa triki yang tentunya trikinya tidak melanggar, kurang lebih kan kayak gitu ya. Jadi kalau mungkin ada yang ngajak debat saya di kolom komentar, saya akan skip, mungkin saya akan langsung hapus. Saya tidak peduli dengan itu semua. Kemudian disclaimer kedua, tidak ada layanan debat. Saya tidak akan ngurusi hal-hal sepele, saya nggak akan mengurusi hal-hal yang sifatnya ngabisin waktu. Karena waktu saya habis untuk kegiatan sehari-hari, untuk bisnis sehari-hari, untuk relationship dan lain-lain, itu sudah habis. Saya sudah tidak punya waktu lagi untuk ngurusin debat-berdebat. Oke, kita fokus lagi. Sebelum kita ke teknis, ada baiknya teman-teman ngerti teoritikalnya.
Jadi kalau Anda ngerti teoritikalnya, nanti praktiknya akan gampang. Jadi kemarin ada yang bilang semua podcast saya itu teoritikal. Semua yang di podcast ini adalah teoritikal. Yang praktek siapa? Yang praktek adalah Anda. Saya tidak bisa menggerakkan tangan Anda, saya tidak bisa menggerakkan kaki Anda. Yang praktek itu Anda. Semua yang ada di podcast ini, yes, ini adalah teoritikal berdasarkan hasil praktek. Yang pasti seperti itu. Guru Anda di sekolah juga ngajarinnya kayak gitu. Fungsi yang paling menarik di halaman rekomendasi itu adalah memunculkan kembali produk kepada pembeli. Bisa jadi ini seperti sistem retargeting. Retargeting itu adalah mengingatkan kembali kepada calon customer Anda atau calon pembeli Anda apabila dia sudah pernah mengakses halaman atau listing produk Anda. Itu yang paling penting, karena bisa jadi user itu belum tentu melakukan pembelian pertama ketika membaca atau melihat produk Anda. Itu yang paling yang menurut saya ini jadi concern, karena bisa jadi ketika produk itu tampil 2 atau 3 kali, nah user itu mulai akan melakukan pembayaran atau melakukan pembelian. Biasanya seperti itu. Nah, fungsi ini sangat menarik sekali kalau teman-teman memang sering menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain-lain. Fungsi retargeting ini sangat penting agar kita bisa menjemput kembali leads yang sudah pernah masuk. Jadi kalau orang itu udah lihat produk Anda, sebenarnya dia adalah calon pelanggan yang bisa jadi dia adalah orang yang tertarget. Tapi mungkin ada 1-2 hal, dia close aplikasi, dia kembali bekerja, hingga dia tidak concern untuk melakukan pembelian. Nah, fungsinya seperti itu. Inilah yang menarik di halaman rekomendasi, karena sifatnya gratis. Jadi kalau kita bisa mengoptimalkan ini, paling tidak kita bisa menambah leads atau menambah sales per hari dari produk yang kita tampilkan atau kayak produk yang sedang kita jual. Fungsinya seperti itu ya, jadi sudah tahu kelebihannya. Kalau Anda udah tahu kelebihannya, maka Anda akan lebih semangat untuk melakukan atau praktek nanti. Kelebihan yang kedua adalah mengurangi biaya iklan kalau memang Anda di Shopee menggunakan iklan. Saya rasa ada banyak sekali video saya tentang iklan di Shopee, silahkan dipraktekkan satu-satu. Tapi saya saran, baik Anda masih pemula ataupun yang sudah lama di Shopee ataupun yang sudah star seller di Shopee, mungkin udah penghasilannya per bulan udah 100 juta, gunakan iklan, tetap gunakan iklan. Saya selalu mensarankan untuk menggunakan iklan agar Anda lebih skill. Itu fungsi yang cukup menarik, kita bisa mengurangi biaya iklan. Bukan berarti kita meninggalkan iklannya. Iklan biarkan jalan aja. Nah, paling enggak kalau tricky ini jalan, paling tidak Anda bisa kurangi biaya. Atau dengan biaya yang sama, Anda bisa mendapatkan list yang jauh lebih banyak. Fungsinya seperti itu. Nah, sebelum kita ke theoretical-nya, kita harus tahu dulu troubleshoot-nya. Troubleshoot atau problem-problem apa yang nanti bisa menjadi penghambat atau bisa menjadi penyebab kenapa produk kita nggak tampil di halaman rekomendasi. Problem pertama itu biasanya produk tidak pernah dikunjungi oleh pembeli sama sekali. Ini akan jadi problem. Nah, bagaimana kalau toko kita baru, produk kita baru, bagaimana itu bisa di-trigger atau bisa di-akses banyak orang hingga kita bisa masuk ke rekomendasi. Nanti kita di belakang akan bahas secara detail di prakteknya. Cuman teman-teman harus tahu dulu nih. Kalau ini udah tahu, nanti ke belakang teman-teman akan jauh lebih mudah. Kunjungan ini dihitung berdasarkan traffic secara natural ataupun melalui traffic secara iklan atau Anda direct. Direct itu Anda nge-share link produk Anda ke calon customer dan lain-lain. Yang penting, trigger pertama untuk tampil di halaman rekomendasi adalah kunjungan yang paling penting. Jadi traffic yang paling penting. Ada satu video podcast saya yang selalu concern dan fokus ngomongin masalah traffic. Nah, apa fungsi traffic, termasuk apa juga elemen apa yang menyebabkan terjadinya conversion atau penjualan, ya adalah traffic. Silahkan cek di playlist saya untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana traffic itu bisa drive penghasilan untuk Anda. Nah, bagaimana kita ngecek kalau toko kita itu sudah ada kunjungan? Jadi teman-teman bisa cek di dashboardnya masing-masing. Teman-teman bisa cek di total pengunjung termasuk produk yang dilihat. Nah, ini kebetulan saya datanya agak lebih enak karena kenapa? Karena store ini store uji coba saya, produknya cuma satu. Jadi saya bisa ukur lebih akurat. Jadi satu produk saya dari satu toko itu ada total kunjungannya sekitar 3.000 sekian. Jadi kalau mungkin teman-teman punya 10, jadi 10 produk maksud saya, ya tinggal dikalikan aja atau tinggal dilihat aja. Yang penting ada kunjungan yang masuk.
itu yang paling penting. Setiap hari harus ada kunjungan yang masuk. Itu trigger pertama, karena faktor pertama untuk terjadinya closing revenue, untuk menghasilkan sales itu pasti traffic. Kalau nggak ada traffic, kemungkinan terjadinya sales itu nggak akan terjadi menurut saya. Nol. Persentasenya nol. Nah, ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan bagaimana teman-teman ngecek dashboardnya, bagaimana pakai dashboardnya. Ini sudah ada di Shopee Seller Center, silahkan akses pakai PC atau laptop. Kalau nggak punya, beli laptopnya sama PC-nya. Karena Anda kan ngaku-ngaku jual online, ngaku-ngaku jadi pengusaha online, harus punya PC sama laptop. Terserah mau pakai yang mana ya. Jadi dilihat dulu, kalau memang total kunjungannya ini kecil sekali, ini angkanya relevan. Ini angkanya relatif. Jadi tidak akan pernah sama. Tapi yang penting, Anda harus punya angan-angan. Dalam artian punya asumsi dasar. Total kunjungan yang masuk ke toko Anda itu rendah atau tinggi. Itu yang paling penting. Nah, itu bisa jadi total kunjungan Anda lebih gede daripada yang saya miliki seperti ini. Tapi mungkin tingkat konversinya kecil sekali. Tapi total kunjungan itu menjadi trigger utamanya. Oke ya, sudah paham di sini bagaimana ngecek sudah ada total kunjungan atau produk yang dilihat itu berapa, berapa ngitung lihat traffic dari Shopee Store Anda. Itu yang paling penting. Nah, problem kedua, biasanya produk kita nggak akan nongol di halaman rekomendasi karena tidak terjadi penjualan. Ini relatif juga, tapi semakin besar penjualan Anda, itu akan semakin baik. Nanti untuk masuk ke halaman rekomendasi itu bagus gitu loh. Tapi kalau memang, misal nih loh, saya ini total kunjungannya masih kecil ini ya, tapi pengen terjual gitu loh. Nanti kita bahas di belakang. Tapi elemen ini punya faktor yang cukup signifikan gitu ya. Tapi tidak selalu harus sudah terjadi penjualan. Karena saya di sini mencoba di podcast ini, di sesi ini, bagaimana kalau memang teman-teman produknya belum terjual, ini bisa masuk ke halaman rekomendasi. Problem ketiga, produknya sudah tidak diminati. Kalau memang produk ini sudah pernah trending, produk ini sudah pernah masuk halaman rekomendasi, biasa seperti itu, sudah pernah terjual dan lain-lain, tapi life cycle produknya tuh habis atau masa trendingnya habis. Misalnya yang sifatnya trend itu bisa jadi kayak jersey bola, tapi yang untuk Piala Dunia misal seperti itu. Ini salah satu contoh ya. Bisa jadi klub Argentina, Brazil dan lain-lain. Kalau Anda jualan jersey itu biasanya akan turun. Turunnya akan sangat signifikan karena emang sifatnya trend. Nah, ini saya tidak bisa mencontohkan banyak karena banyak kasus. Jadi silakan Anda cross check sendiri di produk dan barang Anda ya. Problem berikutnya, produknya pernah terblokir. Kalau Anda pernah di close sama Shopee, pernah di freeze sama Shopee, pernah melakukan pelanggaran dan lain-lain, biasanya agak susah. Biasanya agak susah, tapi tidak selamanya ya. Tapi menurut saya kalau produk itu sudah pernah terblokir, agak susah untuk masuk ke produk rekomendasi. Tapi sebenarnya bisa. Pada dasarnya bisa. Tapi kemungkinan itu kembali lagi, tergantung kita tidak bisa menebak algoritma Shopee secara presisi 100%. Seperti yang saya bilang dari tadi, saya bukan programmernya Shopee, saya bukan orang yang dibayar oleh Shopee, saya bukan siapa-siapanya Shopee, jadi saya juga bisa dibilang gak tahu, cuman saya tebak-tebak aja berdasarkan data, kurang lebih kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah membeli buku saya, itu ada di, kalau di edisi yang edisi cetak kelima, itu update-nya sekitar bulan November 2019, itu ada di halaman 141. Cuman yang ini agak expert. Saya mau men-share di podcast ini yang lebih mudah, langkah yang lebih mudah. Jadi kalau teman-teman mungkin baca di buku saya, memang banyak sisi-sisi, apa namanya, sedikit bahasa programming yang teman-teman harus lihat gitu kan ya. Tapi nggak masalah, jadikan ini sebagai edukasi Anda. Nah, kalau Anda pakai di edisi cetak yang kelima, itu di subchapternya merancang produk menjadi trending di Shopee di halaman 141. Silakan pelajari subchapter ini ya. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang mungkin karena buku saya itu selalu update, selalu berubah, jadi ini hanya berlaku untuk di edisi cetak kelima. Oke, kita lanjut ya. Jadi tips berikutnya ini, saya asumsikan kalau teman-teman mudah sekali atau bisa berinteraksi dengan calon pelanggan Anda melalui channel yang lain, misal WhatsApp, Facebook Messenger,
DM-nya Instagram dan lain-lain. Nah, kita perlu untuk bikin link direct ke produk. Jadi mungkin teman-teman sudah terbiasa, cuman kita akan lakukan optimalisasi. Jadi sedikit tricky yang kita lakukan agar kita juga bisa mengukur, kita juga bisa melakukan prediksi, kita juga bisa punya analitik gitu ya, paling enggak seperti itu. Langkah pertamanya, kita buat title yang khusus. Biasanya teman-teman kalau bikin title itu kan berupaya bisa dicari lebih mudah. Itu hal yang dasar sekali harus teman-teman pahami. Jadi kalau bikin title harus yang bisa dicari oleh usernya Shopee dengan mudah. Jadi pakai kata-kata yang memang dirancang sedemikian hingga mesin pencarinya Shopee mudah sekali untuk merangkum atau menampilkan produk Anda. Nah, kalau memang Anda tidak ingin mengubah, di video saya sudah ada beberapa tips ya, lebih baik tidak mengubah title tapi menduplikasi. Lebih baik produknya diduplikasi terlebih dahulu, yang teman-teman memang fokus untuk produk untuk dicari itu title-nya jangan diubah, tapi diduplikat aja produknya, bikin title baru. Nah, ini yang kita bahas, Anda sudah bikin title baru tapi produknya sama. Mungkin fotonya diganti gak masalah, deskripsinya silakan diganti. Tapi yang penting jangan produk yang sudah eksis atau yang sudah pernah ada penjualan terus kemudian diubah title-nya. Lebih baik jangan, bikin baru lagi aja. Saya contohkan ini bukan punya saya hanya ambil aja di Shopee yang menurut saya produk ini bisa dipahami banyak orang. Dan saya juga tidak dibayar sama yang punya Shopee ini, jadi saya mohon maaf kalau mungkin saya ambil foto produknya dan lain-lain, ini hanya sekedar ilustrasi dan contoh, tidak ada sangkut paut dari penjual atau produk ini ya. Nah, ini contoh bagaimana kita bikin title khusus. Kalau teman-teman hanya pakai frase sepatu sneaker cewek, itu kan berupaya agar produknya lebih mudah dicari. Ketika dicari di pencariannya Shopee, produk ini nongol di halaman pencari, seperti itu ya. Anda bikin kode khusus. Nah, ini kalau di sini yang dicontoh ditulis DV70. Bikin aja kode seperti ini. Nah, kode ini nanti yang akan kita oprek, akan kita jadikan acuan khusus untuk kita bisa menampilkan di halaman rekomendasi. Nah, ini kalau kita cari di Shopee dengan kata-kata ini aja, DV70, itu kan dia tampil di halaman awal nih, di halaman depan nih, ya kan? Begitu dicari. Tapi belum tentu kalau kita pakai frase sepatu sneaker cewek, halaman atau produk ini bisa tampil di halaman pencarian, belum tentu. Jadi yang sebenarnya di kuncinya adalah title khususnya ini, DV70-nya ini ya. Nah, dari sini teman-teman kalau pakai mobile, kalau pakai apps agak susah, tapi bikin ini di halaman ini aja ya, di tampilan mobile view atau pakai web browser. Nah, teman-teman ambil URL-nya. Jadi dari halaman ini, dari halaman pencarian DV70. Nah, dicek, dilihat di halaman URL-nya. URL-nya di-copy, terus teman-teman bikin short link. Itu yang paling mudah. Biar URL-nya pendek. Teman-teman bisa pakai layanan s.id atau teman-teman lebih saya sarankan pakai Bitly. Karena Bitly itu ada analitiknya. Bagaimana caranya? Googling aja. Saya nggak mau ngajarin hal-hal yang receh-receh. Saya anggap di sini teman-teman udah bisa. Nah, short link-nya ini dipakai. Short link ini atau link dasarnya atau link yang ini juga bisa. Tapi saya sarankan di short link aja biar gampang. Biar gampang ketika Anda taruh di halaman WhatsApp chat dan lain-lain. Itu lebih mudah ini. Terserah layanannya mau pakai s.id, mau pakai bit.ly, mau pakai tiny URL atau apapun, terserah. Silahkan cari sendiri ya. Nah, gunakan link tersebut untuk mengarahkan pembeli untuk mengakses produk Anda. Ini yang paling penting. Ketika Anda punya aplikasi WhatsApp for Business bisa atau WhatsApp biasa silahkan. Pakai LINE boleh, pakai Facebook Messenger all boleh. Ketika user itu tanya, cara pembeliannya di mana? Link pembeliannya di mana? Nah, link itu tadilah yang Anda kirimkan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah berbeda dengan Anda mengirimkan link produk Anda dengan hasil link pencarian yang ada di Shopee. Ketika Anda memberikan link halaman pencarian kepada
calon pelanggan Anda, Shopee akan menghitung bahwa pelanggan Anda atau pembeli Anda itu sedang melakukan pencarian di Shopee. Dia tidak direct ke halaman produk, tapi sebenarnya dia mencari sesuatu. Nah, hasil pencarian itu ketika usernya masuk ke halaman pencarian, kemudian baru masuk ke halaman produk. Analoginya seperti ini ya. Nah, sebenarnya user itu search di Shopee dengan frase keywordnya adalah DV70, tapi yang tampil produk Anda. Nah, sebenarnya user itu tidak direct ke halaman produk, tapi sebenarnya dia melakukan pencarian terlebih dahulu, baru dia masuk ke halaman produk. Itu beda. Hitungan Shopee akan beda. Itu algoritmanya akan beda nanti. Lebih baik produk ini atau sepatu yang warna pink ini sudah ada edukasi dulu kepada pelanggan. Jadi sebelum Anda memberikan link, Anda itu paling tidak memberikan visualisasinya kepada calon pelanggan Anda. Fungsinya adalah ketika dia masuk di halaman ini, dia sudah tahu, oh ini loh produk yang saya cari nih. Yang ini, warnanya yang ini, produknya yang ini. Dan paling gampang, berupayalah agar posisi pencariannya ketika halamannya dicari ini nongol paling atas. Itu yang paling bagus. Lebih bagus lagi, Anda bikin duplikasi yang agak banyak agar calon pelanggan Anda tidak salah fokus kepada produk yang lain. Itu juga bisa. Jadi DV70 ini bikin 4 atau 6 produk yang sama, yang gambarnya sama, tapi mungkin angle gambarnya berbeda, tapi DV70-nya sama, frase di belakangnya di otak-atik. Silahkan, gak masalah bikin 4 atau 6 list produk yang sama. Nanti ketika dicari DV70, ada 4 produk yang nongol bareng, dan itu dari store Anda. Itu yang paling penting ya. Paham ya sampai sini? Saya rasa paham lah, ini bukan yang susah lah sebenarnya. Kalau Anda ribet atau susah, ya silahkan puter lagi videonya. Jangan harap saya bisa membalas komentar Anda di kolom komentar ya. Belum tentu, karena saya tidak setiap hari online. Nah, ini trik lagi. Kalau memang ketika Anda bikin frase itu tidak tampil di halaman awal, otak-atik aja dengan bikin sortir filter. Anda bisa tambahkan lokasi pencarian, itu juga bisa. Anda tambahin lokasi pencarian, jadi sudah pakai frase keyword DV70 seperti yang dicontohin tadi. Kemudian bisa Anda tambahin lokasi Anda, atau misal DV70 sepatu sneakers Sidoarjo atau Surabaya. Jadi dia biar lebih presisi lagi. Jadi tampilan tidak ada disrupsi dari produk-produk yang lain, itu juga bisa. Ini kreativitas Anda ya. Jadi saya tidak bisa drive terlalu banyak. Ini kembali ke kreativitas Anda. Kalau Anda kreatif, sering otak-atik, pasti akan bisa, pasti akan mudah. Kalau nggak pernah, coba. Kalau Anda nggak pernah, nggak bisa, ngaku gaptek, Anda ini jualan online, mau nggak boleh gaptek. Gaptek itu kondisi sementara, Anda harus lawan. Kalau nggak dilawan, tetap gaptek sampai 10 tahun ke depan. Oke, kita diskusi sedikit. Pasti akan ada banyak pertanyaan, pasti akan banyak perdebatan. Sekali lagi, saya nggak memberi layanan debat, tapi pasti diskusi-diskusi seperti ini tuh akan muncul. Seller lain itu bisa trending tanpa iklan dan nggak perlu ribet seperti hal-hal semacam ini. Bener banget. Tapi kapan? Jeda waktu 1-2 tahun yang lalu ketika user-user itu tidak menggunakan trik-trik itu seperti ini, bisa jadi produk mereka selalu trending. Karena apa? Tingkat kompetisinya rendah, algoritma yang baru belum terjadi, tingkat kompetisi dengan jumlah sellernya, jumlah penjualnya tidak sebanyak tahun sekarang, itu juga bisa. Kondisi itu berubah-berubah, jadi mungkin dulu orang-orang itu nggak pakai iklan, nggak pakai hal-hal yang sifatnya seperti ini, tapi bisa selalu trending. Kenapa? Karena memang semuanya masih baru, semuanya masih clean, semuanya masih diurusin sama Shopee, semuanya secara natural bisa jalan dengan baik. Tapi tidak berlaku dengan seller-seller yang baru, produk-produk yang baru diupload dan lain-lain. Akhirnya Anda berharap seperti mereka, tapi ternyata nggak bisa. Atau Anda memang sudah seperti mereka, atau Anda adalah pemain seller lama, terus kemudian ngaku-ngakunya sekarang, iya dulu kondisi Anda seperti itu. Tapi belum tentu kalau Anda bikin store baru, upload produk baru, hasilnya akan sama seperti store Anda yang lama.
Nah, fungsinya seperti itu. Nah, setuju tidak setuju itu silahkan kembali kepada Anda, tidak perlu didiskusikan di kolom komentar. Pesan saya seperti itu, singkat. Apabila podcast ini merasa menarik dan merasa bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe dan bunyikan tombol lonceng agar setiap kali saya mengupload podcast di YouTube channel saya, Anda selalu mendapat notifikasi pertama. Okay, see you guys.